Shh. Sayang. Hmm? Aku ada rahasia. Apa rahasia? Aku kan ini. Aku coba aplikasi itu loh. Apa? Yang buat itu. Yang buat cari pacar itu. Hah? Yang buat cari pacar itu loh. Lagi. Enggak. Yang buat cari pacar itu, aku coba cari di Happy Mail ini. Apa? Aku kan download Happy Mail. Happy Mail itu apa? Happy Mail yang kayak gini nih. Baru tahu. Wah. Ini kayak benar-benar di IKEA ya? Enggak, aku ini. Aku kan kasih isi profile gitu kan. Aku isi profileku yang kayak gini, namaku Jack. Mana? Gitu. Aku coba respon cewek kayak gimana gitu. Ini nih. Jack? Kamu ya. Jack? Ya, aku Jack. Kenapa Jack? Ya, ini aja Bukan asal-asalan aku. Doang. Enggak. Jadi... Kamu pikir kayak gini? Iya. Kamu? Iya, aku tulis gitu. Lucu banget ini. Aite no kokoro ga ochiru made ganbarimasu. Enggak bener-bener. Aku ini kan kemarin bikin konten kayak gini. Oh, konten? Aku bikin konten kayak gini kan. Terus banyak yang bilang. Enggak ada maksudnya? Maksudnya? Enggak ada serius ini. Cuma pacar gitu? Enggak, bukan cari pacar bukan, baru. Cuman bikin konten doang. Pure bikin konten doang serius. Dan ada cewek yang balas. Serius ini yang balas banyak nih, coba kamu lihat. Emang biasa enggak sih cewek-cewek ini nih, aku sampai dapat banyak love juga, enggak banyak juga sih. Ini tuh aja. Banyak love-nya cuma 3 aja. Ini nih message-nya. Bentar. Look. Hah? Loh, tinggal sisa 3. Ini apa? Oh, ada message ya? Oh, pesannya cuma sisa 3. Ini buset, 40-an loh. Ini. Bentar. Hah? Kayaknya dihapus deh sama si cewek. Jadi aku enggak balas kan dari kemarin? Enggak tahu. Enggak, ini ada 12. 12? Ada 12 yang serius. Jadi? Ada 12 yang balas aku. 3? Loh, kok hilang? 3 aja? Enggak, ada 12 serius. Oh gitu? Oh. Kayaknya nih, dihapus sama si ceweknya deh, karena aku gak bales. Eh, bisa hapus ya? Gak tahu, aku aja baru pertama kali pakai, mana tahu aku. Oh. Serius ini cuma sisa 3 loh ini. Terus kamu mau kasih apa buat aku? Ya, maksudnya aku pengen tahu soalnya di pesan-pesannya itu, di message-nya, banyak yang bilang, ini, ajak ketemuan di hotel gitu. Hah? Hotel? Serius. Beneran. Ini aplikasi tentang itu ya? Mantap. Enggak. Buat cari pacar gitu. Aplikasi juga ada banyak jenis kan yang sebelumnya kita apa? Bikin itu kan? Tapi ini yang buat cari pacar, soalnya aku ini kan Google kan. Yang buat cari pacar, buat cari teman gitu. Cari pacar tapi mau ke hotel? Ini ada langsung gitu. Oh. Ngeri ya. Aku juga gila, ini cewek Jepang juga. Kamu kaget kan? Kaget. Pasti kaget kan? Kaget. Seriusan aku enggak tahu soalnya. Nenek kayak gini nih. Ini kayak gini. Ini tuh. Ini cuma benar ya? Ini cuma nanya umur ini. Ya. Ini mungkin benar. Ini mungkin benar kan? Ya, mungkin ya. Ya. Tapi enggak, yang 9 orang itu kayaknya udah dihapus apa? Yang kayak gini nih. Ini benar. Nih. Langsung bilang kayak gini ya? Apa ini? Sifuri gitu kan? Ah, buat teman ini? Teman itu baru cinta kan? Ya kan? Iya. Iya. Benar kan? Iya. Ini kayak negosiasi ya? Soalnya kalau cocok tujuannya, tujuannya cocok, mau ketemu gitu. Oh, kalau iya, ya please komen ya gitu. Oh, ya, balas ya gitu. Iya. Ini gimana? Ini aku benar ya tertarik dong. Ini coba siapa namanya? Buset, dia bilang apa nafs mata banyak gitu. keras gitu, pengen banget gitu ya. Dan dia apa ya, sebutan tentang apa, bentuk tubuhnya gitu, grammar gitu, gorgeous gitu, ya seksi gitu. Banget aku loh gitu, soalnya enggak kalah sama cewek-cewek muda gitu. Iya. Cewek-cewek yang masih muda gitu. Iya. Dan ada juga yang itu apa? Boob. Kelapanya? Iya, kelapanya. Ah,
ukurannya berapa gitu. Ukuran G kan ya. G. Ya. G itu gede banget. Iya, gede jadi G. Ah, gede banget. Enggak juga. Gede jadi G. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi gitu. Oh. Wah, iya. Oh, ternyata ada juga kayak gini ya. Oh. Ya kan? Ya. Di sini dia bilang kan walaupun wajahnya udah iya, tua. Oh, udah tua 40-an tapi servisnya enggak kalah sama anak muda gitu kan ya. Iya. Dia dia enggak ada percaya diri tentang penampilannya. Penampilan jadi dia. Kalau cowok mau yang penampilannya bagus, enggak cocok gitu. Oh, gitu. Iya. Ini juga buat mantap-mantap. Eroi prey. Apa itu? Ero-ero gitu. Oh, pemain profesional lah ya. Iya. Iya dia emang ih gitu ya. Tapi ini fotonya kayak gini loh tuh. Coba iya, tapi iya, kelihatannya masih cakep kan. Iya, mas, ya. Tapi emang agak emang ini agak berumur iya, sih. Iya, soalnya iya. Di sininya ya. Iya, ada garis-garis. Ini juga fotonya kayaknya foto pakai aplikasi. Cuma di sini kan? Aja. Kalau gini gimana? Dan di sini. Ah, lehernya udah. Lehernya. Tapi dan umur 40-an emang udah ini. Udah kayak berkerut gitu. Bukan kayak gitu. Bukan nenek-nenek. Tapi beda loh 20-an dan 40-an ya. Kalau kamu? Aku sih 20-an loh. Kalau kamu? Aku ya 60-an. Ya kayak gitu ya. Jadi ini fotonya foto asli kali ya. Ah, tapi langsung kayak gini ya. Oh, langsung terang-terangan ha. Iya. Tapi aku tapi pas aku dapat kayak gini ya. Kaget aku, ini semua tadinya ada 12 pesan itu. Ini udah hilang sih. Ada 12 pesan, hilang. Itu rata-rata kayaknya 80% ngajakin ini buat enak-enak. Enak-enak? Heeh. Jadi 12% 8 orang kayaknya. Mungkin mancing ya? Ya enggak tahu yang mana kayaknya. Tapi sayangnya, iya, tapi ada juga mungkin yang benar juga kan? Yang benar mungkin ya, ada, tapi enggak tahu. Ya, pun ya siapapun bisa, soalnya dia sepi gitu ya. Ah, ada jadi ada yang beneran. Kan? Ada jadi juga. Dia kesepian. Ya. Yang tadi itu yang apa? Natsuhu? Natsuhu itu mungkin benar kan? Ini benar mungkin. Ya, mungkin apa? Baru cerai? Putus. Ya ya ya, ya baru. Dia belum nikah kan ya. Oh, tapi enggak tahu kan? Iya sih. Ya ya, ya baru putus dan mungkin enggak ada kesempatan ketemu. Ya jadi kesepian ya, gitu. Kesepian. Ya. Tapi ya, yang gitu. Sebelumnya juga ada yang katanya baru putus 1 bulan gitu. Tapi ada juga. Dia cakap kan lucu sih ya. Lucu jadi kok pakai ini ya aplikasi, mungkin dia masih apa ya baru sekolah? Umur 20 enggak sekolah. Kayaknya anak kuliah deh, anak kuliah jadi banyak cowok-cowok kan. Iya juga sih, tapi kan mungkin ada juga yang ya. Yang pengen begituan tapi sama orang yang nggak kenal kan, iya, ada supaya juga, ada privasinya nggak keganggu. Iya. Soalnya ada beberapa cewek yang bilang dia baru putus, nah terus dia bilang pengen begituan gitu. Soalnya kalau dia cari om juga kan repot, orangnya tahu gitu ya. Iya. Kalau cuma semalam terus habis itu dia nggak kenal gitu, bye bye gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Ada. Nah, tadinya banyak loh serius bisnisnya ini. Bisa balas ini. Kita bisa balas? Mau balas. Bisa. Beneran mau aku balasin ini. Aku mau. Aku mau bisa jadi jag dan ya kayak gimana gitu. Kok kamu yang jadi penasaran sih? Aku kepo banget. Bentar. Sebelum kamu ini apa ngebalas-balasin ini, aku pengen kasih lihat yang sebelumnya deh. Soalnya ada di YouTube aku ini kok. Aku masukin di YouTube tuh bentar. Nih. Nih ada yang sebelumnya nih sempat aku record kan ini. Tuh dia. Nih orang-orangnya ada 12 orang ini. Ini yang tadi kan? Ya, Natsuko kan? Ada lagi yang lain tuh. Entar. Nih. Ini namanya siapa nih? Tuh. Kisato ya. Kisato, oh. Ya kan? Ini juga yang apa? Mantap-mantap gitu kan? Iya, ya. Iya ya kan? Tuh, menurut kamu ini yang kayak gini bener gak gitu? Masih ada sih yang lain ini. Coba, ini juga rata-rata kayak gitu kan omongannya. Ini tiba-tiba langsung jadi pacar gak mau, katanya pengen ya main-main dulu kan? Oh. Bener kan? Ada yang lain ya. Bentar, ini wajahnya kalian tadi. Cakep ya? Cakep kan? Iya. Gak kalah kan? Dua puluh ya? Mana lagi? Ah, ini juga ya.
Arisa, tapi nggak kelihatan ini. Ini apa ini? Dia jadi mozaik ya? Ah, di mozaik. Ini juga sama kan? No, langsung ke hotel katanya. Iya, langsung ke hotel. Ngaco kan? Iya. Ini orang Jepang semua kayak gini apa? Enggak tahu ini. Hah? Aku enggak ketemu kayak gitu. Ya, kamu enggak ketemu cewek sama cewek itu. Iya. Kalau gimana? Aite? Nah. Cowoknya bagus. Iya, oke lah, tapi kalau gimana? Kakek-kakek. Cewek. Ah, maksudnya iya sih ya. Kalau mereka kalau kenapa? Kalau aku bohong gitu, aku pakai. Iya. Kalau kamu kakek-kakek gimana? Enggak iya, loh. Aku enggak mau kayak gitu. Ya aku nggak nanya kamu mau apa enggak. Oh, ini ada tuh. Siapa sapi namanya? Gitu. Saku. Saku pang. Tuh ya kan? Ya 3P kan? Iya. Kayak gini semua coba. Kok mau sama semua sih? Ya bertiga. Sama temannya katanya. Tuh lihat wajahnya. Iya, jadi temannya di mana gitu? Ini mungkin temannya di samping kali ada rambutnya. Oh, gitu. Mungkin ya nggak tahu. Ini ada lagi yang lain. Tuh. Ini juga sama kan? Ah, kalau ini gimana maksudnya? Ah, lagi cari pasangan gitu ya? Ya, mungkin ya. Ini sayangnya udah kehapus ini. Sebenarnya lebih banyak. Ya, cakep ya? Cakep kan? Ini kayak kucing ya ini. Ini sebelumnya aku kasih love. Makanya ada kayak gini, kayak jejak. Oh, kamu labu dulu asal, ya? Asalan. Kamu dulu. Kamu kalau nggak percaya, lihat aja di YouTube beneran. Aku gitu. Cuman bikin konten doang ini. Kayak gini, tuh. Kayak boneka dong, lihat. Kalau ini mungkin aplikasi kalau gue bilang. Nah, ini lucu ya? Ini lucu. Mana itu wajahnya, mulutnya kayak ada kumis kok? Enggak, dia lebih asli kan wajahnya? Ya enggak tahu kok, justru aku bingung mana yang asli, mana yang enggak. Oh. Tapi kurang lebih kayak gini ya. Ini sayangnya udah dihapus ya pesannya ya. Ini siapa nih namanya? Oh, ini Hitomi ya? Hitomi. Mereka mau bercinta aja ya? Cuma ya, itu aja kan? Kenapa sih banyak banget orang Jepang cuma pengen mantap-mantap doang gitu? Gak tau, kamu aja. Tanya. Tanya ke siapa? Tanya Hitomi aja. Ya gimana nanyanya? Kok kamu mau gitu? Aneh, beneran gak sih orang Jepang kayak gitu? Maksudnya cewek Jepang yang kesepian mungkin? Ada ya, mungkin ya. Ada yang kesepian. Soalnya tapi kan, dia sekolah kan? Kayaknya kuliah deh anak. Ya, masih kuliah loh. Soalnya kan kamu juga pernah bilang kan, karena kesepian jadi pengen cari pacar gitu. Iya. Tapi ada juga kan yang cuman semalam akhirnya berpisah gitu kan, habis itu nggak kenal lagi gitu. Iya, mungkin tapi ada di aplikasi gitu kan, mereka berani ya? Justru kalau di aplikasi kan sama-sama nggak tahu, mungkin aku nggak tahu. Oh, jadi semalam aja pergi aja ya? Ada nggak sih kayak gitu? Mungkin ada ya, kayak gini kan, sebelas orang kan? Jadi sebelas orang kayak gitu ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Justru aku nanya kan.